Assalamualaikum. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang paddy master instructor. Semasa menjalankan tugas, saya dikehendaki membawa banyak barang-barang yang kecil dan sering membawa masalah semasa menjalankan tugas. Barang-barang seperti surface marker buoy yang saya sering menghadapi barang tu terjuntai-juntai dan memberi saya ketidakselesaan. Pisau untuk keselamatan, pensel yang kecil untuk sebarang masalah yang saya perlu catatkan, dan yang paling penting, slate, di mana saya perlu pastikan tidak ada sebarang skill yang saya tertinggal semasa menjalankan tugas. Dan slate ni sering saya menghadapi masalah tercecer semasa bekerja. Saya utarakan masalah ini kepada IST dan mereka mencadangkan satu solusi. Sebelum tu, saya nak anda tekan loceng, tekan butang subscribe dan tekan like. Di depan saya ni ada satu barang yang saya baru terima daripada IST. Saya nak buat unboxing dan kita tengok apa yang saya dapat. Barang ni BH2 diving holster. Diving holster diperbuat daripada neoprene. Kita tengok ya. Saya nak pastikan kepada anda bagaimana. Dia kata dekat sini 90% neoprene, 10% nylon or jersey. So ini barang dia yang dia cadangkan untuk kepada saya. Boleh letakkan barang-barang. Kita tengok dekat dia menggunakan velcro di belah pinggang dan di belah peha kiri dan kanan. Hanya velcro dan kita boleh adjust kita punya size lah, kalau peha kita besar dan ataupun kecil. Kiri dan kanan dia menggunakan velcro saja. Di sebelah pinggang dia dah macam bengkung. Dia ada velcro di depan dan di atas dia ada buckle untuk kita securekan kita punya pinggang. Di sini dia menggunakan YKK zip yang anti rust, yang tak mudah karat. Dan apabila kalau kena yang jenis yang ini, kalau air masin, dia akan tahan lebih lama lah. Dia tak macam, kadang-kadang kita nak buka, nak tutup, kalau ada air masin lah, kita tak cuci betul, kita menghadapi masalah. Kita tengok di sebelah bawah, dia ada satu ring dan juga saya kelasan. Di sebelah dalam dia ada satu ring lagi. Tu sebelah kanan dia. Sebelah kiri dia ada satu juga ring bawah dan satu ring di dalam poket yang kita boleh terjuntaikan. So saya lihat poket dia tak besar. So mungkin barang-barang keperluan saya, kita tengok nanti bagaimana semua barang-barang keperluan saya boleh dibantu oleh holster ini. Sekarang holster saya lebih kurang bersedia untuk memakai. Kita buka velcro di pinggang. Dia yang jenis ni kita tak payah nak sarung eh. Pasal dia buka aja, tak payah nak sarung contoh bagai eh. Apa yang kita perlu buat? Kita kenakan velcro di sebelah pinggang. Kita ketatkan ikut kesesuaian yang kita nak. Pastikan weight belt kita di sebelah luar ya. Di sebelah sini kita hanya kenakan, ketatkan.
begini. Okey, kita tengok kedudukan dia punya poket. Bukan di sebelah sisi kita, di sebelah depan. Seperti kita pakai seluar panjang ataupun seluar yang ada kocik di depan. Supaya senang untuk kita lihat barang-barang yang kita letakkan. Sebagai contoh, macam saya cakapkan tadi, slate. Dia fit nicely in the pocket. Very nice. Pencil muat. Pisau saya. Check. Dan SMB. So SMB sama ada kita nak kenakan di sini pun boleh, ataupun di sebelah bawah kalau kita tak nak tengok terlalu banyak berjuntai kan, kita letak di sebelah bawah lah. Tapi kalau tak, kita boleh hanya letak di sebelah sini. Senang kan? Kita masih boleh menggunakan dua tangan kita untuk bekerja, dan pada masa yang sama, semua alat kelengkapan kita berada di sekeliling kita dengan kemas. Sekian saja. Jangan lupa untuk tekan like, tekan subscribe, tinggalkan komen dan tekan loceng. See you.